Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sedikit berbagi pengalaman juga berbagi info buat para subscribe semuanya. Cara menyambungkan kamera Sony. Ini kamera Sony Full HD. Kamera Full HD. Ini 1920x1080 tipenya ini HXR MC2500 ke proyektor memakai kabel HDMI panjang. Ini HDMI dan ini juga pakai kabel HDMI. Ini kabel panjang sekitar 30 meter. Jadi cukup menggunakan satu kabel dari kamera ini langsung ke proyektor. Tidak memakai alat ataupun aplikasi ataupun apa, cukup satu kabel. Jadi nanti dari kamera ini saya akan sambungkan ke HDMI ke proyektor. Proyektornya ini lur. Untuk proyektor kita juga harus memiliki ataupun memakai proyektor yang di belakangnya ini sudah ada HDMI-nya lur. Yang ini kan ada cek HDMI dan ini untuk VGA. Jadi harus memakai proyektor yang ada HDMI-nya. Kalau pakai yang VGA, maka kita harus mempergunakan sejenis konektor. Namun jika lo ada di sini ada HDMI, kita cukup pakai ini aja. Jadi dari kabel panjang langsung ke proyektor. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tes dan kita coba kita ya nyalakan. Kalau mau tidak mau panjang pakai ini juga bisa, pendek. HDMI pendek. Namun kalau kita misal kita live di acara dan proyektornya di belakang, maka kita langsung pakai. Kalau pakai yang ini lor, kalau yang bentar saya jelaskan dulu. Kalau tidak ada cop HDMI, maka kita mempergunakan konektor di sini. Namun kalau ada cop HDMI, berarti kita cukup mempergunakan kabel HDMI, ini HDMI, dan di sebelah sini HDMI. Let's go, kita praktekkan. Oke lor, untuk alat-alat sudah saya persiapkan di sini semuanya. Nanti kita akan mencoba. Thank you.
Oke dulur, ini dia cara instalasi untuk jadi untuk kabel di nah itu dia terlihat kabel dari HDMI langsung ke kamera, jadi mudah, tidak usah pakai aplikasi maupun kabel tambahan, cukup pakai HDMI panjang langsung bisa dibuat ke proyektor. Oke, akhirnya terima kasih yang sudah menonton hingga habis, semoga bermanfaat. Tidak lupa like dan subscribe, saya tunggu agar channel saya bisa berkembang. Dan jika bermanfaat ataupun agar teman Anda bisa mendapatkan info juga pengalaman dari saya, bisa di-share. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.